Halo guys, selamat datang kembali dalam channel Kabar Hiburan Official. Nama artis tampan Muhammad Ibrahim alias Baim Wong kini tengah ramai menjadi sorotan media. Hal itu tak lain karena baru-baru ini Baim Wong dikabarkan telah menalak Paula Verhoeven, wanita cantik yang telah dinikahinya pada tahun 2018 silam. Setelah hampir 6 tahun berumah tangga, pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven kini diduga tengah retak dan akan bercerai. Masa lalu Baim Wong kembali menjadi sorotan, salah satunya yaitu terkait mantan pacar ayah Keanu dan Kenzo ini. Artis yang memiliki darah Tionghoa dan Sunda ini mempunyai pesona dan karismatik yang mampu meluluhkan hati para wanita cantik. Tak tanggung-tanggung, setidaknya ada 9 wanita cantik yang pernah singgah di hati Baim Wong, bahkan salah satu mantannya ada yang hampir dinikahinya. Dan berikut selengkapnya deretan wanita cantik yang pernah singgah di hati Baim Wong. Yang pertama adalah Fonny Cornelia. Sosok pertama yang diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan Baim Wong adalah Fonny Cornelia. Fonny Cornelia merupakan salah satu artis sinetron yang saat ini tengah membintangi sinetron Naik Rancang. Baim dan Fonny pertama kali berpacaran pada tahun 1999 dan berakhir pada tahun 2001. Hubungan keduanya diketahui bertahan kurang lebih hanya 2 tahun saja. Kemudian yang kedua adalah Marshanda. Baim Wong terlibat cinta lokasi dengan Marshanda saat keduanya berakting dalam satu sinetron yang sama. Meski sempat menutup-nutupi hubungannya, akhirnya artis yang kerap disapa dengan Caca itu memberanikan diri untuk mengakui jika dia dan Baim Wong resmi berpacaran pada bulan September 2006. Sayangnya, hubungan Caca dan Baim hanya bertahan selama 1 tahun saja. Mereka putus pada tahun 2007. Kemudian yang ketiga adalah Yasmin Wildblood. Yasmin Wildblood dan Baim Wong juga sempat menjalin kasih pada September 2011. Namun hubungan keduanya hanya bertahan 2,5 bulan saja. Kini, artis campuran Inggris-Indonesia ini sudah menikah dengan Abi Yapto dan memiliki 3 orang anak. Kehidupan rumah tangganya bersama sang suami pun terlihat bahagia dan sangat harmonis. Yang keempat adalah Picha Priscilia. Pada akhir tahun 2013 silam, artis dan YouTuber ini dikabarkan kembali menjalin hubungan asmara. Baim berpacaran dengan model sekaligus presenter Picha Priscilia. Lagi-lagi hubungan Baim Wong dengan jebolan Miss Indonesia 2010 itu harus berakhir di tengah jalan. Perbedaan agama di antara keduanya disebut menjadi pemicu kandasnya hubungan mereka. Saat ini, Picha sudah menikah dengan bule asal Amerika bernama Albert Lozano pada 9 September 2016 dan telah dikaruniai 2 orang putri. Kemudian yang kelima adalah Elvira Loy. Jalinan cinta Baim Wong ternyata tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga sampai ke negeri tetangga. Baim Wong pernah menjalin asmara dengan seorang artis asal Malaysia. Hubungan keduanya kala itu bahkan sudah serius dan disebut akan menuju ke pernikahan. Namun sayangnya mereka belum berjodoh dan hubungan pun kandas di tengah jalan. Kemudian yang keenam adalah Veronica Laisti. Butuh waktu setahun untuk Baim Wong meluluhkan hati Veronica Laisti agar menjadi kekasihnya. Pada Oktober 2016, mereka resmi berpacaran. Sayangnya jalinan asmara Baim Wong dengan karyawan salah satu stasiun televisi swasta itu kandas di tengah jalan. Lagi-lagi perbedaan keyakinan menjadi pemicu berakhirnya hubungan mereka. Kemudian yang ketujuh adalah Lutia Suriwijaya. Setelah sekian lama menjomblo, Baim Wong secara mengejutkan pernah menggandeng seorang perempuan ketika menghadiri gala premier film Jakarta Undercover pada Februari 2017 silam. Wanita yang diketahui bernama Lutia Suriwijaya itu bahkan sempat dikenalkannya kepada orang tua Baim saat Lebaran tahun 2017.
Baim Wong mengaku cocok dengan mantan finalis Miss Celebrity Indonesia itu. Bahkan ia sudah berencana untuk meminangnya. Hubungan asmara Baim kembali berakhir dan tak ada yang tahu apa penyebab putusnya hubungan mereka setelah 3 bulan bersama. Selanjutnya yang ke-8 adalah Feby Palwita. Setelah pisah dari Lutia, tak butuh waktu lama bagi Baim untuk membuka hati. Pria yang populer dengan jargon bosku itu langsung menjalin asmara dengan artis Feby Palwita. Kala itu Baim Wong mengaku sudah kenal dengan Feby sejak lama, namun saat itu masing-masing masih memiliki pasangan. Baik Baim dan Feby kerap membagikan foto kebersamaan mereka di media sosial. Bahkan ia juga merasa nyaman saat dekat dengan Feby dan mengaku akan membawa hubungan itu ke jenjang pernikahan. Sayangnya hubungan asmara itu tak bertahan lama. Keduanya pun putus pada Oktober 2017. Dan yang terakhir adalah Paula Verhoeven. Setelah sekian lama mencari cinta kesana kemari, akhirnya pada tanggal 22 November 2018, Baim Wong secara resmi menikahi Paula Verhoeven. Kisah cinta Baim dan Paula bisa dibilang romantis banget. Mereka pacaran selama 8 bulan sebelum akhirnya Baim melamar Paula pada Juli 2018. Kemudian pasangan ini resmi menikah di acara yang digelar di Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2018 dan dihadiri oleh keluarga dan rekan selebritas. Keduanya kini pun sudah dikaruniai dua orang putra yang ganteng-ganteng, yaitu Keanu dan Kenzo. Sayangnya, rumah tangga pasangan artis ini kini tengah di ujung tanduk. Pada Rabu tanggal 9 Oktober 2024 kemarin, Baim Wong secara resmi telah menggugat cerai istrinya Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baim Wong mengaku melayangkan gugatan cerai tersebut karena dikhianati oleh orang terdekatnya.